Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam damai sejahtera. Oke teman-teman, alhamdulillah ini Bagotik mulai muat lagi setelah 3 hari di Apollo. Dan ini hari Kamis tanggal 27 ya, 27 Oktober. Ini proses muat di pabrik aluminium seperti biasa, bongkar dua tempat, nggak tahu mana, nanti saya kasih tahu alamatnya kalau sudah selesai semua ya. Nah, ini saya mau cari perbandingan pendapat kalian semua seperti apa tentang tulisan Mitsubishi di depan grill, di grill depan. Kalian bisa menilai apakah itu pantas atau tidak, apa keramaian tulisan atau enggak, silakan tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian. Yang terbanyak akan saya turutin. Andainya Mas pantas dikasih tulisan Mitsubishi, itu berapa? Terus ada yang tidak pantas, itu berapa? Enggak usah, soalnya udah keramaian. Nah, nanti saya akan menilai. Kalau banyak yang pantas, bilang pantas, nanti saya akan belikan. Kalau enggak ada yang kalau bila ada bilang yang tidak pantas, enggak akan saya belikan. Ya. Dan kemarin saya sudah edit hasilnya. Saya kasih tulisan Mitsubishi di grill depan. Nanti kan saya tahu yang tulisan berwarna putih ada di sebelah sini. Nah, paham ya? Seperti apa? Dicek sendiri. Dan ini yang tulisan grill depan berwarna merah. Oke. Kanan kiri putih atau merah, silakan dipilih. Pantas yang mana atau tidak pantas bisa kalian nilai sendiri. Oke. Kalau sudah menemui jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya, nanti akan saya balas, saya nilai satu persatu. Mana yang lebih banyak dibelikan tulisan Mitsubishi atau tidak. Oke. Oke guys, jadi seperti ini di unit 3 ini muatnya, sama truk Malang, truk Malang Community. Nah, jadi nanti dipasang di grill depan ya, pantas apa enggak, soalnya di bawah ada tulisan plat nomor, atasnya Fuso sama Gotik Rebon. Ini kalau ditari kasih Mitsubishi, keramaian apa enggak gitu. Seperti yang sudah saya edit, kalau pantas saya belikan, kalau enggak pantas enggak saya belikan. Oke, suara terbanyak akan saya turutin. Oke, kita ngopi-ngopi dulu. Kata-kata Mas. Kata-kata. Semangat. Ngono tok. Angel. Belum selesai, guys. Masih separuh. Yang fiternya belum dimuatin.
pribadi nggak tahu bongkar berapa tempat. Ini ada Goprak Solo. Knalpotnya yang enak ya. Preon. Grung-grung. Kenapa orang-orang? Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini sudah selesai muat. Ini muatannya beratnya 9 ton. Lumayan enteng. Wayah itu puter pal. Ini bongkar jatake. Wih. Nanti rupanya putih raketok. Pek koyone tok. Bojo. Ini Mas Budi. Kita muat bareng Mas Budi. Gopo tabru. Kleden cahe den. Kata-kata buat Mas Denny coba. Wak. Rungu den. Kau narik Mas Jakarta den ya. Si Boleng. Bukan si Bolang, tapi ini si Boleng. Ini Mas Budi bongkar jatah ketok. Saya bongkar weleri sama jatake, guys. Lo, ini muatan teko jatake. Oh, juru mudi Mas Supri. Teko jatake, guys, prosokan. Langsung bongkar. Jos. Oke, kita minum-minum dulu.
Please, kata-kata dong. Ayo. Kata-kata. Hah? Semangat aja kerjanya. Oke, siap. Bung Ardi. Dari mana? Ini 3. Ini 3. Pengen rumah kasih siapa? Buat yang gitu. Siapa? Siapa? Di tol Jojo. Sampean? Ya, yang buat yang gitu. Dan sekarang kerja di sini? Tangki minyak apa? Tangki banyu ya? Banyu. Kotretes ya? Prigen ya? Ya. Nimbang. Ini batangan aluminium, guys. Batangan aluminium. Resek. Ayo ngopi, Cuk. Ayo le, dinteni. Kita ngopi-ngopi, guys. Ngopi. Lanjut. Kol deser bae. 5-8. Mari ya. Kita ke kantin, guys. Kantinnya di belakang sana. Ini dia kantinnya. Oke. Kita pesan es dulu. Tempat istirahat. Oke, guys, ini sudah berada di tol Porong arah Surabaya. Macet. Urung-urungnya wis macet. Mas Budi tak tinggal surate rong mari sore. Aku bongkar ronggon jatake karo Weleri, jadi Welerinya kalau bisa harus bongkar besok hari Jumat. Ini hari Kamis. Welerinya separuh lebih ya. Lebih banyak daripada jatakenya. Jadi dari Weleri jatake tinggal paling 2 ton enteng udah. Oh, ada mobil rusak atau laka itu. Robot aja. Komentar, Mas, Mbak Koti gak usah dibelikan lah, spion bunder itu udah ganteng katanya. Ya emang sih, cuman spion bunder itu fungsinya banyak loh ya, jangan cuman buat pajangan aja. Itu kita tahu kalau di bawah spion di depan sebelah kiri ya,
bawahnya spion itu nggak tahu kalau ada sepeda motor, soalnya nggak kelihatan dari sini gitu. Nah, kelihatan nggak sepeda motor ada di bawahnya gagang spion. Tapi kalau kita ada spion bundernya itu kita tahu ya. Nah, oh ada sepeda motor di depan kita. Kita klakson-klakson dulu kan. Jangan asal main gas, bisa nabrak sepeda motornya. Oh. Terus kalau kita parkir-parkir gitu kan, ada apa di situ di depan kita nggak kelihatan, itu kita kelihatan kalau pakai spion bunder ya. Terus kalau lampu pada malam hari, sore hari kita menyalakan lampu, tahu kita lihat spion bunder, lampu di depan itu yang mati yang mana gitu kan, kita pasti tahu. Jadi nggak perlu kita lihat ke depan, itu kita sudah tahu. Terus di sebelah kiri, tepatnya di pintu sebelah kiri, itu kalau sepeda motor kita nggak kelihatan ya. Makanya dikasih spion yang bawah. Nah itu bawah itu kan agak dinglo kan ya, itu baru sepeda di sebelah kita kelihatan. Soalnya kalau kita lihat tanpa spion itu kita nggak tahu guys, soalnya nggak kelihatan nih ketutupan pintu ya sama dashboard depan. Nah jadi sangat berfungsi sekali spion bunder. Rencana sebelah kanan juga mau saya kasih, jadi bisa mantau di depan sebelah, di depan sebelah kanan pas depannya sopir itu kalau ada sepeda itu kelihatan ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar variasi tapi juga sangat berfungsi untuk spion bunder. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini, proses muat sampai ngetrip ya. Next video selanjutnya ada apa aja di jalan, nanti saya kasih info-info lagi. Oke, salam buru-buru Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.